Match. Okey, kita tengok yang A ini dia adalah urutan pola menaik. Jadi tambah ke darab? Tambah. Tambah berapa? 7. Jadi 5 tambah 7 12. 12 tambah 7 19. 19 tambah 7 26. Jadi dia punya polanya naik. Pola menaik. Menambah 7 daripada nombor sebelumnya. Dah. Betul. Ah, betul, bagus. Pandailah tu. Boleh jawab. Kan? Pada tak tahu boleh jadi boleh jawab kan? Tahulah. Ha, okey. Okey, kita tengok yang B. Menaik ke menurun? Menurun. Berapa menurunnya? 3. Maknanya tolak 3. Negatif, kita tengok tolak 3 ya. Negatif 1 tolak negatif 1 tolak 3. Negatif 1 tolak 3. Macam tu kan? Negatif 1 tolak 3 sama dengan, faham tak ni? Ini tingkat 1 belajar ni. Okey. Kadang-kadang kamu keliru kan? Nak ni kan. Okey, saya ajar kamu. Sekarang kamu kamu anggap tanda negatif ni hutang. Okey, kamu hutang RM1. Lepas tu hutang lagi RM3. Ada hutang lagi tak? Ada. Oi, oi. Ada. Ah, jadi kamu hutang RM4. Ah, macam itulah. Faham? Itu asalnya kamu patutnya belajar ni tingkat 1 ni. Ha, ni dah tingkat 2. Jadi betul lah negatif 4. Jadi kita tengok yang ni. Yang ni kan. Negatif 4 tolak 3. Betul? Betul? 7. Jadi bola dia menolak. Bila menolak, tak payahlah negatif 3. Menolak berapa nilai dia? 3. Menolak ini udah tolak. Udah tanda tolak. Okey, menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Boleh? Okey. Boleh tanda. Betul semua? Okey, kita tengok lagi. Yang D ini. A, B, A, D pula, C. Okey, menaik ke menurun? Menaik. Ha, menaik berapa? Tambah berapa? 4. Tambah 4. Ini tambah 4. Ini pun tambah 4. Jadi dia punya pola dia menambah 4. Pola dia menambah 4. Menambah 4 daripada nombor sebelumnya. Ha, bagus kelas kamu ni. Bila saya tanya jawab, ada kelas-kelas yang sebelum ni saya tanya senyap macam ni, macam patung, macam ngajar meja. Okey, yang D. Menaik ke menurun? Menurun. Ha, menaik mana pula? Azam cakap menengok tu. Menurun. Menurun berapa? 2. Tambah. Tambah pula. Tolak ke bahagi? Bahagi. Bahagi berapa? 2. Ya. 144 bahagi 2 berapa? Kalkulator ada kalkulator? Ha? Kalkulator ada. Kamu ada, semua ada beli kalkulator tak? Okay, kita tengok kalkulator yang bagus ni. Okay, kamu cakap bahagi 2. 144 bahagi 2. 72. Oh, ni bahagi 2. Habis 72? Bahagi 2. 72 bahagi 2. Betul? 36. Ha, jadi terbuktilah. Terbuktilah ini pun bahagi 2. Okey, bagus. Bola dia
membahagi dua daripada nombor sebelumnya. Okey. Semua betul? Bagus. Bagus kamu. Tak tengok jawapan belakang pun betul. Memang bagus. Kan? Haa.